tapi aku gak main bisa bahasa. Kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh adik Maiko dari kelas 1A. Silakan adik Maiko. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami mau memulai kelas literasi. Berkatilah semoga kelas literasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Bapak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan, tapi jalan-jalannya virtual ya. Hari ini kita jalan-jalan ke Toraja, ditemani oleh Papa Yusuf. Siapakah Papa Yusuf itu? Atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi kelas literasi di SD Kanisius Purmosari. Harapan kami bahwa dengan kelas literasi ini akan menambah wawasan, akan menambah informasi kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga kepada anak-anak yang ada di SD Kanisius Purmosari. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi tentang jalan-jalan atau informasi mengenai Tanah Toraja. Tanah Toraja atau Toraja itu terletak di Pulau Sulawesi, di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Toraja itu terbagi dalam dua kabupaten selat pemekaran, yaitu Tanah Toraja yang beribu kota Makale, kemudian Toraja Utara yang beribu kota di Rantepao. Semua Toraja ini sangat penuh dengan adat istiadat dan juga destinasi atau tempat-tempat wisata. Yang paling terkenal dari Tanah Toraja mengenai budayanya, ada dua pesta yang terkenal Toraja, itu Pesta Rambu Solo dan Pesta Rambu Tuka. Rambu Tuka, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rambu itu artinya atap, kemudian tuka itu artinya naik. Nah, rambu artinya atap, rambu artinya atap, kemudian naik berarti tuka berarti naik, ya.
pesta ini atau acara ini diadakan biasanya sebelum jam 12 siang. Jadi diadakan di pagi hari. Biasanya mengenai ucapan syukur. Kemudian pesta yang satunya atau adat yang satu itu Rambu Solo yang diadakan setelah jam 12 siang. Rambu berarti asap, Solo berarti menurun. Ya. Jadi pesta kedukaan yang biasanya dimulai atau diadakan prosesinya setelah jam 12 siang. Tuh. Kemudian masyarakat Toraja itu orangnya ramah-ramah, baik hati, sopan, dan ini diyakini sebagai suatu kebaikan yang bisa mendatangkan berkah rezeki atau dalam bahasa Toraja disebut galek ya, sehingga kita bisa berbagi share kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada masyarakat. Mungkin PPT-nya nanti di next ya, ya. Oke. Okay. Nah, kemudian secara umum masyarakat di Tanah Toraja ini terbagi dalam strata atau status sosial. Ada tiga status sosial di Tanah Toraja. Yang pertama itu anak bulawang atau status bangsawan. Kemudian yang kedua itu tanah karurung atau rakyat biasa. Dan yang ketiga itu tanah kua-kua atau orang yang disuruh. Yang disuruh-suruh seperti itu. Jadi ada tiga status atau strata sosial yang ada di masyarakat Tanah Toraja. Dan semua status sosial ini sangat berpengaruh terhadap pesta atau acara-acara yang dilaksanakan di Tanah Toraja. Untuk ke Toraja, kita bisa menggunakan pesawat. Kita ke Makassar dulu, kemudian dari Makassar naik pesawat ke Tanah Toraja kurang lebih 45 menit. Atau bisa juga naik bis dari Makassar ke Toraja sekitar 8 sampai 9 jam untuk sampai ke Toraja. Atau saat ini penerbangan dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu sudah bisa langsung ke Tanah Toraja kurang lebih 2,5 jam tanpa transit biasanya ya. Atau kadang-kadang transit di Makassar ganti pesawat nanti akan naik pesawat lagi dari Makassar ke Tanah Toraja. Oke, okay. Kemudian next kita masuk ke tongkonan. Orang Toraja mempunyai satu rumah atau tongkonan yang sangat khas. Modelnya seperti perahu, perahu terbalik. Kemudian tongkonan ini artinya tempat yang duduk, sebenarnya tempat jagong ya dalam bahasa Jawa. Rumah atau tongkonan ini dihiasi dengan ukiran-ukiran yang syarat dengan makna. Dominan warna merah, hitam, kuning, dan putih. Itu semua mempunyai warna arti. Kemudian di yang paling depan, rumah-rumah tongkonan ini dihiasi dengan tanduk-tanduk kerbau. Ini menandakan bahwa si pemilik rumah atau tongkonan ini adalah dilihat dari strata atau status sosialnya yang tadi saya sebut itu ada tiga ya. Dia status tanah bulawan atau bangsawan, kemudian dia status karurung, tanah karurung atau orang biasa, dan yang terakhir status atau tanah kua-kua atau orang yang disuruh-suruh. Dan tentu rumahnya pasti lebih mewah orang-orang yang bangsawan daripada orang-orang yang biasa. Ya. Kemudian kenapa sih model rumah Toraja seperti ini? Konon dari ceritanya nenek moyang orang Toraja ini berasal dari daerah Teluk Tongkin, Yunan Cina Selatan, lalu terdampar di atas pegunungan di Tanah Toraja ya. Jadi Toraja itu artinya to itu orang, kemudian raja itu orang yang berada di ketinggian, tinggi seperti di pegunungan. Nah, maka orang Toraja itu matanya sipit-sipit ya. Coba lihat kakak Kinawa, Maiko dan papanya itu sipit matanya. Kemungkinan karena itu nenek moyang dari Yunan Cina Selatan atau dari Teluk Tongkin.
Kemudian sedikit tentang Rambu Solo. Next. Oke, okay. Rambu Solo tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa rambu itu asap, ya. Kemudian Solo itu menurun atau pesta kedukaan yang diadakan setelah jam 12 siang. Jadi tidak ada pesta Rambu Solo yang diadakan pagi hari, selalu diadakan di siang atau di sore hari. Nah, kenapa harus pesta? Yang pertama karena pesta ini diadakan sebagai suatu kenangan akan cinta kasih atau segala pengorbanan almarhum kepada anak, istri, suami atau pada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga orang-orang Toraja pada saat meninggal tidak langsung dimakamkan, ya. Tetapi acaranya ketika meninggal, orang Toraja itu dimandikan dulu, setelah dimandikan diformalin, disemayamkan di rumah beberapa saat, kemudian dimasukkan dalam peti. Kemudian setelah dalam peti itu disemayamkan lagi kadang-kadang sampai tahunan, bahkan puluhan tahun. Tujuannya apa? Karena ketika upacara nanti kita akan membuat suatu pesta yang besar, pesta yang mewah, yang bisa menandakan ini juga strata sosial kita, ya. Kemudian pada pesta itu, jika digelar, masyarakat Toraja akan memotong kerbau dan babi. Kerbaunya itu ada macam-macam, ya. Yang paling terkenal atau paling mahal itu ada namanya kerbau saleko atau tedong saleko. Tedong saleko itu harganya itu ratusan juta, bahkan ada yang mencapai 1 miliar, ya. Jadi seharga dengan satu mobil Fortuner atau Pajero atau yang lain-lainnya. Tedong saleko. Tedong saleko itu hitam putih. Jadi dia belang-belang. Di badannya ada yang putih, ada yang hitam. Atau kayak Darmacian. Atau kalau orang mungkin seperti orang Panuannya. Banyak putih-putihnya di badannya. Gitu. Kemudian jenis kerbau yang lain itu bonga. Tedong bonga ini semuanya hitam kecuali bagian leher sampai kepala. Itu tedong bonga. Harganya juga ratusan juta. Kemudian ada lagi yang lotong bokok. Semuanya putih kecuali bagian punggungnya. Bagian punggung itu ada bagian-bagian yang hitam di punggungnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya balian. Tedong balian ini asalnya itu adalah kerbau jantan, tetapi karena punya karakter tersendiri lalu dia dikebiri dan dibesarkan dan nanti harganya juga akan ratusan juta. Nah, kemudian yang lain itu tedong kudu yang semuanya hitam pekat badannya, kemudian ketika bodinya besar bagus itu nanti harganya akan mahal sampai ratusan juta juga. Nah, kemudian yang dikorbankan lagi adalah sekian banyak ratusan babi. Sekali lagi, untuk korban atau jenis kerbau ini tergantung nanti dari strata sosial atau status sosial dari almarhum. Nah, semua hewan-hewan kurban ini dibeli di mana? Oh ya, di tanah Toraja atau di Toraja itu ada pasar hewan yang digadang-gadang sebagai pasar hewan terbesar di, ya, bahkan di seluruh dunia. Ya, dan ini menjadi destinasi pariwisata juga yang ada di Toraja. Kemudian ada lagi satu bagian dari upacara Rambu Solo yaitu Mak Nenek. Next, berikutnya. Mak Nenek ini suatu upacara di mana jenazah-jenazah yang sudah lama dimakamkan diambil kembali, dibuka kembali dari petinya, dari kuburannya, kemudian dibersihkan dan diberi tampilan yang baru, pakai pakaian adat lagi, pakai jas lagi, pakai macam-macam, dan itu juga harus berpesta lagi. Tetapi jenis kerbau atau jumlah kerbau yang dipotong pada saat itu tidak sebanyak pada saat prosesi pemakaman.
ya. Nah, konon jenazah-jenazah yang sudah lama ini kadang-kadang bisa berjalan tapi lagi juga bisa berjalan, atau juga kadang-kadang bisa duduk. Tetapi ketika ditegur, maka jenazah itu akan bisa ambruk kembali atau bisa tidak bergerak lagi. Saya sendiri sih belum pernah melihat, tapi ini yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Itu tentang mak nenek, salah satu bentuk dari rambu solo. Rambu tuka, rambu itu asap, tuka itu naik, ya. Kemudian secara harafiahnya seperti itu, yang di pesta syukur. Pesta syukur yang dipersembahkan oleh keluarga, orang Toraja, atas apa? Yang pertama itu, di Toraja ada tiga hal yang harus disyukuri, yaitu dikenal dengan talulolona. Yang pertama itu lolo tau atau kelahiran atau kesuksesan dari seseorang. Kemudian lolo patuan, yaitu hewan peliharaan seperti kerbau, babi, dan macam-macam yang lain, peliharaan yang lain. Kemudian yang satunya itu lolo tananan atau tanaman yang berhasil, misalnya padi, kopi, kakao, cengkeh, dan lain-lain yang menjadi sumber tanaman pertanian yang ada di Toraja sana. Ya. Sebagai suatu pesta ungkapan syukur, maka orang-orang Toraja itu sangat bersuka cita atas pesta ini. Luapan suka cita itu digambarkan dengan bentuk-bentuk misalnya potong-potong tadi. Ya. Kalau rambut tuka ini, kita tidak memotong kerbau. Ya. Kerbau itu hanya dipotong pada saat rambut solo. Adapun ketika rambut tuka kita memotong kerbau itu hanya jumlahnya satu ekor saja, tidak boleh banyak-banyak, hanya satu ekor, dan pada saat itu pesta untuk rumah tongkonan, ya, tongkonan yang sudah baru yang kita sudah bangun kembali dipestakan atau pemberkatan, kemudian akan dipotongkan hanya satu ekor kerbau. Kerbaunya pun tidak boleh yang belang, hanya yang kecil, kerbau yang kecil, ya, hanya satu ekor, karena untuk kerbau ini dikhususkan acara pemakaman prosesi rambu solo, karena ini dimaknai oleh orang Toraja sebagai hewan peliharaan suci yang bisa membawa arwah kepada tempat peristirahatan yang kekal atau dipuyah bahasa Torajanya. Sebagai ungkapan syukur, maka orang-orang Toraja akan memotong babi yang sekian banyak, beratus-ratus ekor. Kemudian ada orang yang menari. Kemudian sawarannya itu dalam bentuk uang biasanya. Seperti yang terlihat dalam PPT ini, ada orang yang menari, kemudian disawar dengan uang, berdasar itu uang-uang merah ya, yang ada di tampilan sawaran itu. Jadi diikat atau diselip-selip di lidi atau di bambu atau apa, kemudian nanti akan ditempatkan di kepala yang penari atau di gaunnya atau di tempat-tempat yang lain. Dan lagi-lagi bahwa upacara rambut tuka ini juga sangat tergantung dari strata sosial orang yang bersangkutan. Ya. Jadi semuanya tergantung dari strata sosial. Oke, next. Untuk rambu tuka dan rambu solo mungkin sudah cukup. Sekarang kita melihat objek-objek wisata yang ada di Tanah Toraja. Tanah Toraja ini digadang-gadang sebagai suatu destinasi pariwisata yang sangat mengagumkan. Tidak hanya dari segi adat istiadat, tetapi juga dari keindahan alam. Yang terbaru itu ada patung Tuhan Yesus Memberkati. Saat ini patung ini digadang-gadang sebagai patung yang tertinggi, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, mengalahkan dengan di Brazil. Ya. Kemudian ada lagi tempat wisata kayak Ambarawa Gua Maria, Saapak Bayo-Bayo. Di sana ada patung keluarga kudus, keluarga dari Nazaret itu, dalam versi orang Toraja. Jadi Bunda Maria, Santo Yusuf, kemudian bayi Yesus itu dalam
versi Toraja menggunakan gaun atau pakaian adat orang Toraja. Kemudian ada juga tempat wisata Londa. Londa ini kuburan alam yang ada di Gunung Batu tinggi, dan ini sudah digunakan sejak beratus tahun yang lalu, sehingga jenazah atau tengkorak-tengkorak sudah banyak yang berserakan di sana. Itu mungkin Bapak Ibu, anak-anak sekalian bisa melihat foto-foto yang ada di PPT yang ditampilkan. Yang sudah terbiasa tidak masalah, kemudian yang belum biasa mungkin akan merasa ngeri ya. Itu kelihatannya Maiko dan kakak Kinam itu berfoto, berpose di depan tengkorak kepala ya. Itu. Kemudian di Gunung Batu ini itu dibuat kuburan, lagi-lagi bahwa semakin tinggi letak kuburan itu semakin menandakan bahwa strata sosial orang Toraja atau almarhum tersebut statusnya atau stratanya tinggi, mungkin dia masuk bangsawan ya. Itu. Kemudian ada destinasi yang lain, misalnya di Ketekesu. Ketekesu ini adalah semacam kumpulan rumah adat orang Toraja yang sudah lama, tetapi ini masih dihuni, dan ini menjadi salah satu destinasi yang sangat menarik karena di situ berhadapan-hadapan ada lumbung dan ada tongkonan. Ya, itu harus satu pasang. Tongkonan jodoh dengan lumbung. Tuh. Kemudian ada wisata alam yang sangat terkenal, namanya Negeri di Atas Awan. Jadi ketika kita berada di Negeri di Atas Awan ini, pagi-pagi biasanya kita dari Kota Rantepau atau Kota Makale itu subuh-subuh sudah harus naik ke bukit ini sehingga kita bisa mendapatkan awan. Dari Kota Rantepau itu dibawa lembah sehingga kita betul-betul seperti berada di atas awan. Ya. Kemudian ada di Batu Tumonga juga, Mentirotiku. Ya. Itu ada beberapa, jadi sangat menarik. Ada beberapa orang kayak Natwa Shihab sudah pernah berkunjung ke sana, dan beberapa artis yang lainnya sudah sering berkunjung ke Tanah Toraja untuk menikmati keindahan alam yang ada di Toraja sana. Ya. Kemudian ada destinasi yang lain, misalnya di perumahan yang di Ketekesu tadi sudah saya sebutkan, Londa, kemudian ada pemandian alam dengan air panas belerang itu di Tilangga. Nah, ya. Jadi di Toraja ini sangat syarat dengan destinasi atau objek-objek wisata. Nah, dan yang tidak kalah penting atau menarik adalah orang ingin menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman orang-orang Toraja. Apalagi sangat beruntung kita kalau ke Toraja mendapatkan kaum bangsawan yang sedang melakukan prosesi pemakaman secara adat. Mulai dari bagaimana kerbau itu diadu satu dengan yang lain yang sudah dibeli ratusan juta bahkan ada miliaran adu, atau fighting buffalo seperti itu. Kemudian setelah itu jenazah akan diarak kemana-mana, kemudian kita akan menerima tamu, kemudian kerbau-kerbau yang kita sudah beli dengan harga yang mahal itu kita harus rela, harus dipotong, kemudian dagingnya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang datang. Dan kita akan memberikan kesuguhan kepada semua tamu yang ada tanpa kesuguhan. Selamat pagi Pak Yusuf. Naila mau bertanya, apa keunikan upacara pemakaman Rambu Solo? Terima kasih. Halo. Kenapa
Orang Kuraja kalau sudah meninggal, makamnya boleh dibuka lagi. Okay. Kasta satu ya, kasta kasta paling atas. Nah, kasta paling atas itu ingin menikah dengan kasta yang bawahnya boleh apa enggak gitu. Terus misalnya kasta yang atas ini mau enggak atau boleh apa tidak misalnya sekolah bareng-bareng dengan kasta yang di bawahnya gitu. Hanya itu, Pak. Oke, baik. Menarik sekali. Saya boleh langsung jawab ya? Ya, silakan. Yang pertama dari Nailah Dewi 4. Nailah Dewi. Kemudian Johannes dari 2B ya. Mungkin saya langsung bawa keunikan upacara Rambu Solo itu di Toraja sangat banyak. Waktu itu pertama saya ke Jawa, ke Jogja, ada kebetulan waktu saya ngajar di SD, kemudian ada murid saya yang meninggal dan kami harus melayat ke daerah Klaten. Ketika melayat, kita hanya disuruh berdiri di luar aja. Tidak boleh, tidak masuk ke rumah, tidak duduk, tidak disuguhi dan macam-macam. Dan itu membuat saya beda sekali dengan yang ada di Toraja. Dan waktu itu saya menangis rasanya. Menangis karena ketika melayat di Toraja, itu kita harus dipersilakan duduk, kemudian kita harus disuguhi makan dan macam-macam seperti itu. Tetapi ternyata di tempat yang baru ini tidak demikian. Nah, itu keunikannya ya di Toraja. Jadi kita udah berduka seperti itu, tetapi tamu-tamu yang datang itu kita harus suguhi. Harus persilakan duduk, dikasih minum, rokok, dikasih macam-macam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunikannya lagi di sana itu kita harus berpesta, potong-potong babi, potong kerbau, dan kita harus membuat pondok-pondok yang kita harus hiasi dengan begitu mewah, meriah, sehingga semua orang yang datang itu merasa bahwa ini betul-betul pesta. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak lazim, karena orang meninggal kok malah berpesta. Filosofinya tadi bahwa orang Toraja itu merupakan suatu penghormatan terakhir kepada almarhum. Kemudian semakin banyak hewan yang dikorbankan, itu akan membuat yang bersangkutan semakin nyaman untuk perjalanan dari dunia ini ke Puya atau ke surga. Kemudian kenapa orang Toraja kalau udah meninggal boleh dibuka kuburnya kembali? Oke, ini suatu upacara ya, suatu upacara adat dan tidak sembarang waktu untuk membuka kuburan itu. Ada waktu-waktu khusus, misalnya pada saat sawah kosong, tidak ada padi di sawah. Ya. Jadi nanti kita dimarahi kalau orang mau panen padi, kemudian kita buka kubur, pasti kita dimarahi. Karena apa? Panen padi itu bisa gagal. Nah, jadi upacara ini bisa diadakan di hari-hari atau di bulan-bulan di mana padi atau petani tidak tanam padi. Biasanya di bulan Januari, bulan Desember, dan bulan-bulan yang kosong. Kemudian yang ketiga dari Ibu Ika, sangat menarik Ibu Ika. Ya betul bahwa di Toraja ini ada strata sosial atau kasta-kasta dan juga tadi yang disebutkan. Kemudian implementasinya atau bagaimana saat ini di masyarakat. Saat ini ada beberapa masyarakat yang masih sangat kental ya, masih mengadopsi atau masih menjalankan strata sosial ini. Contohnya ketika kita mau menikah, misalnya saya mau menikah, maka keluarga saya itu akan melihat dulu kepada calon keluarga istri saya. Keluarga saya akan melihat calon istri saya itu dari keluarga yang mana. Strata sosialnya masuk di yang satu, yang dua, atau yang tiga. Nah, kalau karena saya laki-laki, maka semua strata sosial ini saya bisa nikahi. Saya bisa naik ke nomor satu, saya bisa di nomor dua, saya juga bisa turun ke yang nomor tiga. Ya. Tetapi kalau yang perempuan, misalnya dari keluarga saya, dia tidak boleh turun ke nomor tiga. Atau dia tidak boleh turun ke nomor dua. Dia minimal harus satu level. Satu, ya. Dan suatu pelanggaran adat ketika yang perempuan itu turun level. Misalnya dari satu turun ke tiga atau dari dua turun ke tiga.
itu tidak boleh. Jadi ketika masih zaman-zaman dulu, wanita-wanita seperti itu tidak boleh hidup atau tinggal di tanah Toraja. Dia harus diusir dari Toraja, bahkan secara sadis dia akan dikucilkan dan dibunuh oleh keluarganya. Dia tidak boleh menikah dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Tetapi secara umum dalam kehidupan sehari-hari, kita berbaur dengan status sosial satu dengan yang lainnya. Cuma akan kelihatan pada saat pesta. Jadi dalam pesta rambu solo, misalnya atau rambu duka, itu masing-masing kasta ini sudah tahu pekerjaannya seperti apa. Ya. Jadi misalnya ada yang memikul perbau, memikul babi, ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar minuman, ada yang harus di dapur dan macam-macam. Nah itu sudah tergantung dari kasta masing-masing. Demikian Bu Ika, apakah jelas atau masih perlu dijelaskan lagi? Yes. Kalau sekolah bagaimana Pak, sekolah? Kalau sekolah biasa Bu ya, jadi sekolah biasa. Jadi kita berbaur dengan orang-orang. Oh berbaur. Rata usia yang tinggi, sedang, sampai yang rendah kita berbaur. Yang kelihatan sekali kalau mau menikah itu ya? Ya, yang kelihatan kalau pada saat mau menikah. Ya. Dan upacara adat. Jadi upacara adat kayak tadi foto-foto atau slide atau video yang ditampilkan itu sangat dipengaruhi oleh status sosial. Oh. Jadi tidak mungkin kita pestanya besar-besar kalau status sosial kita di nomor 3. Kita minimal di nomor 2 atau harus nomor 1 baru bisa memotong kerbau yang saleko, yang belang-belang itu. Akan ditertawakan oleh orang lain kalau kita hanya seterata nomor 2 kemudian mau memotong yang belang-belang. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Terima kasih. Kalau mau ke Toraja itu tuh naik mobil tuh bisa nggak? Gimana rasanya kopi Toraja? Nangkas orang Toraja. Oh iya. Yeah. Oh, makanan khas orang Toraja. Terima kasih. Dengan kopi. Iya, terima kasih okay. Atas pertanyaannya. Silakan Bapak Yusuf. Terima kasih anak-anak. Pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama kalau kita mau ke Toraja itu naik apa sih Om? Ya, kalau misalnya kita dari Semarang nih mau ke Toraja harus naik pesawat dulu. Baru sampai di Makassar. Dari Makassar kita bisa naik bis. Bisnya itu 2 tingkat loh, ada yang 2 tingkat ya. Dan kursinya kita bisa setel sampai bisa rebahan, sampai bahkan ada tempat tidur di atas kursi, di atas bis itu. Sehingga kita bisa menikmati perjalanan ke Toraja. Bisa naik bis dari Makassar ke Toraja 8 sampai 9 jam. Kemudian bisa juga naik pesawat dari Makassar ke Toraja dalam 45 menit. Atau dari Surabaya, Jakarta, kita bisa langsung naik pesawat. Nah, kalau misalnya adik mau ke sana, silakan menabung dari sekarang ya, biar bisa naik pesawat dari Surabaya atau dari Semarang ke Toraja. Mau ikut enggak ke Toraja? Tadi yang nanya adik Felicia ya. Oke. Kemudian adik Kesia, rasa kopi itu seperti kopi Toraja, kopi Toraja pahit, hitam soalnya. Tapi banyak yang suka yang pahit-pahit, dikasih gula sedikit dia mulai manis. Kopi orang Toraja, kelihatan hitam-hitam tapi manis, minta ampun. Ya. Kalau sudah kenal sama orang Toraja nanti akan terikat sama orang Toraja. Ya Kesia ya, kemudian untuk Diego, makanan khas orang Toraja itu pengolahannya sangat unik, yaitu dimasak di dalam bambu, entah itu daging, entah itu beras ketan misalnya itu dimasak di dalam bambu, kemudian dipanggang atau dibakar, kemudian setelah dibumbu macam-macam bumbunya, kemudian dibakar dalam bambu, lalu dimakan, namanya Pak Apiong, rasanya minta ampun. Kuliner Toraja enak-enak loh. Diego mau. Nanti kalau ke Toraja ya Diego ya.
Jadi lapar ini ya kita semua. Aduh, ya. Pasti enak sekali ya. Enak sekali memang masakan kastel aja ini di Pak Piong namanya. Namanya apa, Pak? Namanya Piong. Apa? Pak Piong. Piong. Bahasa Mandarin kan Pak Piong. Kita semua lapar jadinya. Gitu. Ya. Jelas? Sama ada yang menarik, lemang, kan? Lemang itu beda ya, Pak? Lemang ya kurang lebih sama ya, Pak Piong ya. Kalau Pak Piong kan bahasa Toraja-nya, bahasanya mungkin di lemang. Masak di dalam bambu. Nah, kita masuk ke sesi kuis ya. Cepat dan yang benar ya, dan jawabannya harus benar ya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Sebutkan dua jenis pesta adat yang ada di Toraja. Sebutkan dua jenis pesta adat yang ada di Toraja. Jawabnya di kolom chat ya. 2 menit dari sekarang. Oke, ayo ayo. Silakan untuk 5 pemenang gantungan kunci. Jadi ini untuk 5 pemenang gantungan kunci. Silakan. Kita ada nomor 2 ya. Sebutkan 3 jenis kerbau yang ada di Toraja. Iya. Sebutkan 3 jenis kerbau yang ada di Toraja. 2 menit dari sekarang. Ketiga ya. Udah siap? Sebutkan 3 jenis kasta yang ada di masyarakat Toraja. 3 jenis kasta yang ada di masyarakat Toraja. 1, 2, mulai. Sebutkan 3 objek wisata di Toraja. Oke, 3, 2, 1, mulai. Untuk nomor 5, Toraja berada di pulau apa dan provinsi apa? Toraja berada di pulau apa dan provinsi apa? 3, 2, 1. Tuliskan kata terima kasih dalam bahasa Toraja. Tuliskan kata terima kasih dalam bahasa Toraja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya, inilah hadiah utama kopi Toraja untuk pertanyaan kesana. Yang rasanya ya tadi ditanyakan. Ya. Oke, terima kasih Bu Naning. Oke teman-teman, jadi dari kelas literasi hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita itu harus selalu membina persaudaraan dan kekeluargaan seperti orang Toraja, tetap kembali ke Toraja walaupun udah pergi jauh merantau untuk menjalin persaudaraan dan keluargaan lewat upacara adat rambu solok atau rambu tukang. Mari kita berdoa. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa melaksanakan kelas literasi hari ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Semoga pelajaran tadi dapat berguna bagi kami, Tuhan. Amin.